Pemirsa, pesawat tempur milik TNI AU pagi tadi jatuh di Kampar Riau. Hingga kini penyebab pesawat jatuh masih dalam penyelidikan. Pesawat tempur. Pesawat tempur. Inilah video amatir pesawat tempur TNI Angkatan Udara yang mengalami kecelakaan dan jatuh pagi tadi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kampar Riau. Kecelakaan terjadi tidak jauh dari runway 36 Landasan Udara Rusmin Nuryadin di Pekanbaru. Pesawat yang jatuh merupakan pesawat tempur jenis Hawk 209. Pilot pesawat Letu Penerbang Aprianto Ismail selamat karena sempat melontarkan diri dari pesawat menggunakan kursi pelontar. Saat ini pilot telah dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Sukirman Lanut Rusmin Nuryadin. Tidak ada korban jiwa pada warga karena pesawat jatuh di lahan kosong di tengah pemukiman. Pesawat tempur. Pesawat tempur. Bukan proses evakuasi jatuhnya pesawat TNI Angkatan Udara jenis Hawk 209. Pesawat ini berjenis pesawat tempur yang pada saat kejadian sedang melakukan latihan di wilayah pemukiman di wilayah Kampar Riau. Hingga kini penyebab dari insiden pesawat jatuh masih dalam penyelidikan. Pesawat jatuh ini terjadi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kampar Riau. Hingga saat ini penyebab pesawat jatuh hingga kondisi pilot belum diketahui. Warga yang ada di sekitar sempat mendengar suara dentuman cukup keras. Pesawat yang jatuh ini adalah berjenis pesawat tempur Hawk 209 yang merupakan bagian dari skuadron 12 Lanut Rusmin Nuryadin Pekanbaru. Lokasi jatuhnya pesawat Hawk 209 milik TNI Angkatan Udara ini sekitar 3 hingga 4 km dari pangkalan udara di Pekanbaru Riau. Bagaimana kondisi terkini di lokasi kejadian, kita bergabung dengan kontributor Yose Rizal di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kampar Riau. Selamat siang Rizal, bagaimana kondisi saat ini di lokasi kejadian? Baik, selamat siang. Saat ini masih di lokasi. Dan saat ini pesawat yang terjatuh, pesawat tempur jenis Seahawk 100-200 yang terjatuh pada pukul 08.15 tadi di kemungkinan warga, kondisinya saat ini sudah ditutup dengan terpal. Dan sampai saat ini petugas dari Angkatan Udara masih berjaga-jaga di lokasi untuk mengamankan bangkai pesawat yang saat ini sedang dilakukan penyelidikan oleh petugas penyelidikan penyebab kecelakaan. Dan di lokasi kejadian kami laporkan saat ini warga sudah mulai berdatangan, sudah memadati tempat lokasi jatuhnya pesawat di pemukiman warga di Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar ini. Dan dapat kami laporkan hingga saat ini masih bangkai pesawat masih ditutupi dengan terpal sambil menunggu evakuasi yang dilakukan oleh petugas. Dan kami belum mendapat secara pasti untuk evakuasi pesawat karena sampai saat ini dari pihak TNI Angkatan Udara belum memberi keterangan secara resmi kepada awak media, demikian.
Baik, terkait korban jiwa, apakah ada informasi terkini, Rizal? Baik, untuk korban jiwa tidak ada yang warga yang mengalami atau dampak dari jatuh pesawat. Namun dapat kami informasikan menurut keterangan warga yang kami peroleh ada 3 rumah warga mengalami kerusakan akibat jatuhnya pesawat pada pagi tadi. Dan untuk korban jiwa sementara belum ada yang dapat kami laporkan. Dan untuk pilot sendiri pada saat kecelakaan terjadi berhasil selamat dengan menggunakan kursi kontak, dan pilot sudah dapat dilarikan ke rumah sakit Rukmin Nurjadin Pekanbaru. Demikian. Akibat jatuhnya pesawat TNI Angkatan Udara ini, apakah menyebabkan kerusakan yang cukup parah bagi bangunan di sekitar? Ya, saat ini kami menyaksikan ada beberapa bangunan, 3 rumah warga mengalami kerusakan cukup parah. Dan salah satunya persis dekat jatuhnya di sebuah rumah kosong warga itu mengalami rusak parah, atap rumahnya hancur akibat dari terpaan pesawat. Demikian. Apakah hingga saat ini masih dilakukan proses investigasi terkait penyebab dari kecelakaan? Ya, yang dapat kami amati di lokasi sampai saat ini pesawat masih tetap masih dalam dibungkus dengan terpal dan belum dievakuasi. Mungkin apakah hari ini atau besok kami belum bisa memastikan karena belum ada keterangan secara resmi kepada media dari pihak Rukmin ini maupun TNI Angkatan Udara. Mungkin sampai saat ini informasi yang dapat kami peroleh di lapangan rencananya Panglima mau rencana mau datang hari ini ke Pekanbaru untuk meninjau lokasi pesawat. Tapi untuk kedatangannya kami belum bisa memastikan, rencananya dilaporkan hari ini. Demikian. Baik, apakah bangkai pesawat sendiri sudah dievakuasi? Sampai saat ini bangkai pesawat belum dievakuasi dan bangkai pesawat itu sendiri saat ini masih ditutup dengan terpal karena pihak petugas dari keamanan masih melakukan penyidikan di lokasi jatuhnya pesawat untuk mencari penyebab kecelakaan pesawat. Demikian. Baik, Rizal, bagaimana kondisi pilot sejauh ini? Dapat kami informasikan kondisi pilot ya saat ini saat dirawat di Rumah Sakit Umum Rukmin Nurjadin Pekanbaru pada saat kecelakaan pesawat tadi pada pukul 8:15 pagi tadi, pilot berhasil selamat melalui kursi pelontar. Namun diselamatkan oleh warga dan pihak keamanan yang mendapat informasi dari Rukmin Nurjadin Pekanbaru langsung ke lokasi untuk menyelamatkan pilot dan menyelamatkan melindungi bangkai pesawat. Demikian. Baik, sejauh ini masih dilakukan proses investigasi.